Wakil Ketua Dekranasda Aceh D.A.R.T. Dewati mengapresiasi kreativitas pelajar SMK yang dianggap sebagai pelopor pelaku industri kreatif muda. Stigma bahwa industri kreatif dan juga para pengrajin identik dengan kaum nyak-nyak atau para lansia berhasil dihapus oleh siswa-siswi SMK. Hal tersebut disampaikan oleh D.A.R.T. Dewati dalam sambutan singkatnya sesaat sebelum meresmikan galeri Smike Creative Technopark SMKN 1 Masjid Raya di kawasan Neuheun Aceh Besar Sabtu 1 Desember 2018 pagi. Biasanya pelaku atau pengrajin di Aceh itu para orang tua atau lanjut usia. Hari ini siswa-siswi SMK Masjid Raya berhasil menghapus stigma tersebut. Siswa-siswi di sini merupakan pelopor pelaku industri kreatif muda di Aceh. Para guru memiliki tugas untuk membimbing para siswa agar menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing dengan produk lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Menurut dia, ragam kreativitas yang ditunjukkan para siswa mulai dari produk kreatif batik, tekstil, kayu, logam, dan juga rotan sangat sejalan dengan program pemerintah Aceh, yaitu Aceh Kaya dan Aceh Kreatif. Usai memberikan sambutan, D.A.R.T. didampingi Ketua Dekranasda Aceh Besar dan Kepala Sekolah SMKN 1 Masjid Raya melakukan penandatanganan prastasti dan juga menggunting pita tanda beroperasinya Galeri Smike Kreatif Technopark SMK Negeri 1 Masjid Raya. Launching pada hari ini adalah mengedepankan mengenai inovasi dan kreativitas. Ya. Jadi saya sebagai wakil Ketua Dekranasda ini beserta kita dari ada Ketua Dekranasda Aceh Besar sangat menyambut baik dengan adanya program ini. Dan tentunya kita bersama-sama dengan Dekranasda kita bisa menjalin kerjasama untuk bisa meningkatkan ini ya kualitas dari produksi kerajinan di Aceh. Terima kasih.